bapaknya pergi katanya, nggak tahu mana. Boleh ya. Tapi ada aja bang, tiap hari gitu ya? Tiap hari. Karena bukan anak yatim aja. Yang mau bapaknya cerai, katanya kurang jajan, boleh bang. Oh gitu, enggak mesti yatim ya? Ya mesti. Yang terlahir cacat pun saya kasih. Orang jarang-jarang ya? Iya. Malah semenjak kayak gini kan jadi banyak orang yang sadar, terbuka hati. Iya. Yang tadinya cuma beli-beli doang, sekarang jadi ikutan bang, aku nitip bang buat anak yatim. Oh gitu, iya benar. Saya salurin ke anak-anak. Anak-anak yang di kampung pun tetangga saya, yang yatim, yang bapaknya dulu dagang kayak gini, sekarang jadi kebagian, walaupun hanya sekedar buat jajan. Tetangga saya. Iya. Iya, cuman baru saya aja. Ya, tapi dia lihat. Iya. Apa pernah dari dulu gimana? Ya, saya dulunya orang nakal. Orang ngaji. Setelah tahun 2019 melihat hafiz Quran anak-anak kecil yang enggak bisa melihat aja bisa baca Quran, bisa hafal, saya enggak bisa. Di situ saya nangis. Pengen belajar ngaji. Ya alhamdulillah akhirnya sedikit-sedikit bisa ngaji. Setelah bisa ngaji saya pengen bisa ngapal surat Yasin. Setelah udah hafal saya pengen punya kenyataan gratis ini. Bagus. Apalagi orang tua saya kan udah enggak ada ya. Iya. Mertua enggak ada. Ya saya salurin pahalanya buat kedua orang tua saya. Mertua saya, anak saya yang udah enggak ada. Ya mudah-mudahan ini jadi apa ya, buat yang lain terbuka iya, gitu ya. Yang terbuka. Iya. Kayak kemarin ada yang video, tahu-tahu ada yang minta nomor rekening bang, aku ikutan berbagi. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, iya. Insya Allah tersalurkan kok. Oke. Okay. Ini paling ini aja buat teman-teman gimana gitu bang, biar sama-sama apa ya pesannya gitu buat teman-teman gimana? Yeah. Ya kalau emang kita udah punya keniatan baik, jangan nunggu kita kaya ya. Yeah. Karena berdasarkan sedekah justru kita bisa menjadi orang kaya. Yeah. Jangan takut miskin lah karena sedekah. Yeah, yeah. Karena itu kan udah tertulis dalam Al-Quran, sudah berjanji Allah tidak akan membuat kita miskin. Iya, yeah, iya, yeah, betul-betul bang. Oh, luar biasa nih. Saya merinding bang. Saya merinding dengernya bang. Jadi si bapak ini tuh jualan sate kikil yang dimana ini digratiskan ya untuk anak yatim piatu tiap hari. Jadi sungguh mulia ya. Ini buat contoh ya teman-teman, buat contoh. Oh, jadi katanya teman-teman ini banyak yang nitip juga, banyak yang nitip kayak minta nomor rekening, jadi nanti disalurkan sama si bapak ini. Nah, banyak juga. Ini abang ininya di mananya berhentinya? Masih sore awal keluar sih keliling mas, cuman kalau udah jam 7, jam 8 ya sekitar sini aja kita mangkel di Jalan Karya Utama. Oh enggak ke sana ya? Enggak, paling di sini. Jadi teman-teman ini si bapak ini tuh mangkalnya itu di Jalan Karya Utama, ini tepatnya di apa ya itu, ya pokoknya nih Jalan Karya Utama nih. Oh iya nih untuk patokan aja nih dia nasi padang yang serba 12.000 ya. Nah, ini si bapaknya yang ini. Tolong dibantu ya teman-teman, dia sangat berbaik hati sekali
apa ya, menggratiskan makanannya untuk anak yatim piatu setiap hari. Dan kata bapaknya itu banyak juga nih yang datang yang sekedar untuk makan, dan dia itu ternyata tidak hanya untuk anak yatim, dia anak yang tidak mampu aja, yang maaf-maaf ada yang cacat, ada yang apa, dia masih apa sih ya, memberikan makanan itu nggak masalah gitu, tidak hanya untuk anak yatim. Ya teman-teman minta bantuannya, mungkin teman-teman bisa support untuk datang untuk membeli si bapak ini ya. Ada yang mau tanya-tanya nomor saya, mau berbagi kan? Iya, nah, kayak kemarin WA ada yang video tapi dicantum nomor saya. Akhirnya malamnya ada yang WA bang, saya juga mau ikutan berbagi. Ya. Oh iya, udah. Ya iya. Kalau masnya percaya ya insya Allah saya bisa. Alhamdulillah iya. Transfer ya. Iya. Biarpun. Jadi nanti saya minta nomor handphonenya aja. Iya. Ya pokoknya mas, terus jadi orang-orang baik ya mas ya. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan jadi contoh saya ya. Saya punya mimpi suatu saat nanti pengen buka rumah makan gratis. Oh iya, amin. Kalau amin. Kalau udah punya yeah. rumah sendiri. Iya yeah, iya. Yeah. Karena rumah yang kemarin semenjak corona terjual. Oh gitu. Iya. Dari awal terjual saya terbuka, ternyata apa yang ada di dunia ini kan hanya titipan. Iya yeah, iya. Yeah, makanya yeah. saya memberanikan diri lagi. Oke, ya, siap ya. Terima kasih banyak ya mas ya. Minta doanya ya untuk semua ya. Iya. Mudah-mudahan pada sehat-sehat selalu ya mas ya. Iya. Oke. Ya.